Tuh bu, rusak pisan di iya. Di bawa ku angin tuh asbesna di haranap. Tuh. Tuh aduh. Aya nu murag moal. Tuh bu, hancur bumi na ge tuh. Hancur pisan, astagfirullahaladzim. Kamar seep. Ada dapur itu tuh. Sieun murag. Moal tadi orang sadi kok. Tuh, hancur pisan. Astagfirullahaladzim, bawa atapan-atapan acan. Tuh, iya, molongpong. Dapur mah seep. Kamar. Kamar benar. Tuh, beak kamar. Tuh, ini kamarnya beak. Hulu. Hancur. Woi, mah parah ge euy. Lima warga RT 12 di Cadas Ngampar hancur parah ya. Hah. Dapur yang itu biak tapi ini mah. Atan, atan kapinyang tah nolak. Wah, asal lah dibukakan tuh. Itu kabelnya takutnya ada yang luka, masih basah. Bentar, jangan ke atas dulu, visi ini nunggu PLN lah. Ada pegat deh. Ada pegat deh. Nah. Yang penting bisa lewat. Antapnya masih dimana juga mas. Awas kabelnya masih basah, Paur. Ya awalnya hujan besar terus angin ya. Ini kena. Jadi sebenarnya tuh bukan sini, jadi sini naik atap itu langsung. Iya, atapnya naik jatuh. Pas kejadian di dalam ada anak-anak, tiga anak ini. Masuk ini nih. Ada yang tertimpa itu? Enggak ada. Selamat. Pecahan-pecahan itu. Tembok bata dikit pecahan. Oh gitu. Luka-luka? Enggak ada. Alhamdulillah. Bapak waktu itu sedang di mana? Situ di warung. Yang di luar. Iya. Kaget berapa ya? Bukan main kagetnya. Langsung ambil anak ini. Selamatin anak-anak. Terus barang-barang elektronik gimana, Pak? Hancur. Hancur. Hancur semua barang. Si.
itu merubah itu. Di kecamatan itu ada beberapa desa. Yang pertama desa Cilalawi, desa Sukatani, dan desa Sukamaju. Dan untuk di desa Cilalawi ada 17 rumah yang terdampak, dan yang 2 rusak lumayan berat, dan yang 15 itu rusak sedang, seperti itu. Dan untuk di desa Sukatani itu ada 2 rumah, alhamdulillah itu untuk di desa Sukatani itu cuman rusak ringan saja. Dan untuk di desa Sukamaju ada 2 rumah, yaitu yang satu rusak ringan, yang satu rusak sedang. Demikian seperti itu. Untuk tiga kecamatan yang terdampak. Darangdan, Maniis, sama Sukatani. Total jumlah rumah berapa? Total jumlah keseluruhan dari desa dari kecamatan Sukatani untuk sementara itu 21. Kalau di kecamatan lain? Untuk di kecamatan Darangdan itu untuk sementara itu total ada 7 rumah, yang satu itu ada tempat sarana pendidikan, yaitu pondok pesantren. Jadi 2 ruang. Pak, waktu kejadian di dalam ini juga listrik juga hancur, Pak tuh. Oh, sampai juga hancur. Ini udah terputus ya? Belum. Belum. Kena. Udah dibawa ke itu saudara. Belum. Di dalam tuh anak-anak ada semua ya, berarti. Dalam anak-anak. Ini bapak sama bapak. Ini bapak, ini di mana tidurnya, Pak? Ya, paling tidur. Ini rusak kada ya. Ini parilah ya, baik tanggung kan itu. Hancur kan itu, hancur bisnis.